kenapa patung alun-alun itu nanas ya? Kenapa nggak dibikin gulali, Bumblebee atau Sonic? Ayah sebenarnya kurang tahu, Nak. Tapi ayah pernah baca kalau nanas itu punya arti bahwa kita harus berdiri tegak dalam keadaan apapun. Tapi di negeri ini aneh. Ada juga orang yang makan gorengan baru matang, bilangnya nanas. Kayak orang pelo aja. Udah tahu panas, main langsung ditelan aja. Jadi gak nanas. Dan, kamu sekarang hobi pelihara cupang? Iya, Kak. Ya, buat teman aja di rumah, biar ada yang hidup selain aku. Tapi benar juga loh, kalau diserusin, bakal jadi duit. Kemarin, teman Kak Aryo jualan cupang seharga 5 juta. Bayangin. Oh ya? Gitu tuh Dan. Di pikiran dia itu cuma adanya duit aja. Bukan begitu. Ini itu bicara kelangsungan hidup juga loh. Bodoh amat. Dan, aku ke kamar mandi dulu ya. Kamar mandinya belum dipindahin kan? Belum, Kak. Udah, gak apa-apa. Kamu kan hanya perlu check up sama jaga makanan saja. Ya,
Jadwalku hari ini jam 2 kan? Iya. Aku kan juga ingin menjadwal check up kamu. Iya. Ya. Akhir-akhir ini kok aku ngerasa pikun ya. Kemarin aja aku nyuci sepatu Satria sampai 2 kali. Alah. Mungkin kamu banyak pikiran. Jangan-jangan besok kamu lupa sama nama suaminya sendiri. Apaan sih? Enggak lah. Aryo Prabandaru, iya kan? Kalian patut bersyukur. Imun Ibu Hanum masih bagus untuk perbaikan sel-sel yang rusak. Tapi tetap jaga pola makan sama pola tidur ya. Tuh kan, aku bilang juga apa? Kamu itu kerasukan jin Superman, jadi kuat. Kalian memang selalu kayak orang baru pertama kali pacaran saja. Ini resepnya. Kalau obatnya habis, langsung hubungi saya. Thank you.
Dan kamu kok tahu sih di kota Comal ini ada tempat kayak gini? Ya elah kak, semua orang di kota Comal ini udah tahu semua kali kak tempat ini. Kak Hanum aja yang gak pernah keluar rumah. Dan kamu mau gak nikah sama Mas Aryo? Bus, apaan sih kak? Kakak bercanda ya? Kakak serius Dan. Sebenarnya kakak masih cinta sama Mas Aryo. Tapi... Kamu itu gak bisa gitu dong. Perhatian tuh kurang. Enggak mas, bukan itu. Terus apa? Kamu gak kasihan sama Satria? Justru itu mas. Justru karena aku kasihan sama Satria. Kalau gak ada aku, siapa yang jadi sosok ibu buat Satria mas? Apa kamu gak dengar kata dokter kemarin? Kamu itu membaik. Kamu bakal sembuh. Dokter cuma bilang aku membaik. Dokter gak bilang kalau aku bakalan sembuh. Pokoknya aku gak mau nikah sama Danila. Apalagi itu adik kandung kamu sendiri. Terkadang kamu harus sadar mas bahwa turunan Jang itu ada. Aku ikhlas kamu menikah. Aku cuman pengen Satria. Dimana mas? Kamu di rumah sakit sayang. Udah gak apa-apa. Satria, kamu dengarkan apa kata ayah? Kalau mami gak apa-apa. Thank you.
saya nikahkan dan saya kawinkan saudara Aryo Prabandaru bin Aji Prabandaru dengan saudari Danila Riyadi binti Riyadi yang walinya sudah dipasrahkan kepada saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Danila Riyadi binti Riyadi untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Barakallahu lakum wa barakallahu alaika wa jama'a wa na'umma fil khair. Rasa cintaku kepadamu tak akan lekang oleh waktu. Cinta ini kan tetap abadi untuk selamanya. Cinta kita.